Bendera yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mencari Barokah TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menuju ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Jadi untuk mengetahui selengkapnya Jabal Rahmah, sejarahnya itu seperti apa dan bukitnya seperti apa, ikuti perjalanan saya. Oke, cek ya dong. Subscribe him, you know. Support him, please, in the channel. Yeah. Okay, thank you. He's a good man, you know. May Allah reward everybody. Amin. Thank you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah Bapak Ibu, semuanya kita telah sampai di Padang Arafah. Terkhusus kita telah sampai di Jabal Rahmah. Ini adalah bukit ini, Jabal Rahmah. Jamaah Indonesia mengatakan itu adalah bukit kasih sayang. Nah, konon ceritanya ini adalah tempat pertemuannya Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa. Namun itu tidak ada dasarnya baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Itu cerita-cerita dari sebelum kita ini, sebelum umat Nabi Muhammad, itu ceritanya sudah ada. Namun yang pasti Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa itu mereka dipertemukan di Padang Arafah. Tapi wallahu ta'ala a'lam, apakah mereka bertemu ya di sini, di sana, di sebelah kiri ini ataupun di belakang. Namun ada sebagian yang mereka meyakini bukit inilah mereka tempat bertemunya. Namun itu tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Itu ceritanya Israiliyat, yang mana tidak boleh kita untuk membohonginya dan tidak boleh juga kita untuk mempercayainya semuanya 100%. Namun kita cukup tahu, nggak usah membohonginya atau mendustakannya, dan tidak boleh juga kita mempercayainya 100%. Nah, kita akan foto bersama di sini. Bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin naik di sini di Jabal Rahmah ini, jikalau memungkinkan badannya ini sehat ataupun cukup tenaganya untuk ke atas, karena kita nanti ada keji rona lagi, ada umroh kedua lagi, maka saran saya cukup yang muda-muda aja naik. Yang tua-tua, maaf, yang udah umurnya udah tua itu nggak usah naik, mungkin nanti tenaganya terkuras habis, itu susah kita buat umrohnya. Maka kami ingatkan, bagi yang ingin naik itu cukup yang muda-muda. Namun jangan ada yang sendiri-sendiri, Pak. Ingat, minimal 2 atau 3 orang untuk naiknya nanti. Terus yang tua-tua di mana? Yang tua-tua tungguin di sini aja. Iya. Foto di bawah sana, Pak. Yang pengen foto. Di sini. Iya, foto aja ya. Iya, nanti setelah naik kita akan berkumpul di sini. Ingat, tiang ini. Saya akan menunggu di bawah ini. Apa itu namanya? Enggak ada, pokoknya lihat aja tunggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya coba naik ke bukit Jabal Rahmah, yang konon ini adalah pertemuan Adam dan Hawa. Tapi dalam penjelasan dari Motobif tadi seperti itu ya, karena tidak ada dasar dalam Al-Quran yang tertulis. Oke. Jabal Rahmah di Padang Arafah. Jabal Rahmah. Alhamdulillah. Ada. Ini.
Aji, ikut lagi Aji. Kayak ikut rasa dia Aji. Jadi ada orang yang naik nih ya. Naiknya ke atas ya memang harus cari trik sendiri. Ini banyak nama-nama diabadikan di sini. Di atas atau seperti apa pesunah kurang tahu saya ya. Seperti ini Kori dan Rahmat. Ini penuh dengan tulisan-tulisan. Lihat banyak orang yang bersembunyi di atas. Ini penuh dengan tulisan semua. Saya coba abadikan bahasa. Ini saya ketinggalan separuh. Oke. Coba saya akan naik ke atas. Jadi kalau pergi ke sini rata-rata yang berpasangan. Jadi ini saya ketinggian berapa? Oke, saya sudah di atas ini. Tapi belum nyampe. Oke. Mau sampai di bukit. Kalau ke bawah. Amazing. Ini sampai enggak ya ke atas ya? Entah bukitnya di mana, saya kurang tahu. Saya akan coba nemuin teman saya. Teman FHB. Oke, ini sudah ada di puncaknya. Ganteng, tolong pokokin dong satu. Mana bro? Gak bisa ibu. Cuma punya HP gak bisa foto. Sini bagus. Ke arah sana udah. Di atas ternyata banyak orang yang jualan. Ini tubuhnya. Banyak orang yang menuliskan. Ya lah udah. Oh dia. Kata dia tuh.
Coba saya akan menyentuhnya juga. Oke. Akan menyentuhnya. Oke, sudah menyentuh. Jadi kalau nulis nama di sini akan menjadi abadi seperti itu ya. Bismillah. Ini star emas, emas. Ya, ini bagus. Ini zarfu, ini yakut. Ini bukit. Tiger. Mardo, aku al. Muhammad lawi arifin. Ini yakut. Yakut. Best. Ini semerut. Ada orang transaksi. Terima kasih. Alhamdulillah meskipun capek, namun Tarobati sudah tahu di ketinggian sana ke bukit ini, dan semoga bukit ini yang menonton juga yang menonton video ini semoga bisa sampai di sini ya. Alhamdulillah. Lupa nggak bawa air ke atas bukit tadi sendirian. Dan terima kasih Jabal Rahmah sudah dari ketahui, semoga bermanfaat. Tuh, banyak di atas. Terima kasih kebersamaannya yang selalu setia menonton Mencari Barokah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next step di perjalanan umroh tahun 2022 di bulan November bersama Mencari Barokah TV.